like, klik subscribe, dan klik lonceng. Halo sobat Otolovers, dimanapun berada, motor yang sangat unik, imut, tapi ini cabai rawit ya, kecil-kecil cabai rawit, harganya 65 jutaan sob, yaitu Honda Monkey alias monyet. Apakah mirip monyet? Mungkin sobat bisa nanti berikan di komentar ya, tulis di komentar. Oh ya, buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng biar tidak ketinggalan info-info berikutnya ya di seputar otomotif. Terima kasih. Oh ya, sekedar informasi, Honda Monkey ini saudara dengan Honda Gorilla ya. Videonya ada sebelumnya Honda Gorilla di channel ini, silahkan dicek. Bedanya dengan Gorilla adalah di tangkinya ya, yang agak lebih besar menggelembung, dan juga di sadelnya yang unik. Honda Monkey menggunakan mesin SOHC 1 silinder 125cc, memiliki daya maksimum 6,9 kW, serta torsi 11 Nm sob. Dan juga yang unik ini adalah bannya sob, ukuran ban depan 120/80 ring 12 dan belakang 130/80 ring 12 juga. Rim depannya hidrolik single 220 mm ya, ABS, dan rim belakang hidrolik single 190 mm. Ini ABS-nya satu channel sob. Motor ini yang imut memiliki panjang 1710 mm. Jadi kelihatan imut tapi lumayan sob. Lebarnya 755 dan tinggi 1029 mm. Wow, harganya ini sob 65 jutaan mungkin karena CPU ya, dan tentunya ini premium. Sedangkan yang ini mungkin bisa lebih mahal sob, karena ini sudah custom, mungkin umurnya lebih tua. Sedangkan yang tadi adalah Honda Monkey terbaru, sedangkan inilah Honda Monkey custom di sebuah kontes. Mungkin buat sobat lebih bagus mana, yang terbaru atau mungkin salah satu dari ini, yang warna mana silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ada ownernya di sini, silahkan juga komen ya, siapa tahu dikasih saya mereview secara detail satu per satu itu Monkey customnya. Oh ya, sekali lagi juga buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, juga ada video-video custom ya, atau modifikasi sepeda motor, baik itu Vespa, motor bebek, skuter, juga ada sport ya, silahkan dicek di playlist atau di akhir video ini, nanti akan ada juga video terbaik dari channel ini, ada dua di sana, bisa ditonton salah satu. Terima kasih ya. Ya, sekedar informasi juga, ini adalah di kontes pas di Surya Nation Denpasar, jadi event tahunan yang selalu datang ke Denpasar juga, ini selalu saya liput, di tahun sebelumnya juga sudah, silahkan dicek videonya juga sob. Pokoknya segala event yang ada di Bali otomotif saya usahakan liput untuk sobat semuanya. Oke, terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komentarnya. Salam satu aspal.